وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa baginda telah diberi asy-syafa'ah. Syafa'atna ini yang disebutkan sebagai asy-syafa'ah al-uzma. Asy-syafa'ah al-uzma. Syafa'at uzma yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah ni syafa'ah terbesar, syafa'ah yang meliputi semua makhluk. Baik yang kafir, baik yang muslim. Bila? Iaitu syafa'ah yang menamatkan penantian mereka terhadap pengadilan Allah. Itu syafa'ah al-uzma. Baik kafir, baik muslim menerima syafa'ah ini. Iaitu dia dah tak mampu dah. Soal duduk di padang mahsyar terlalu lama ni, dia dah rasa dia ni dah cukup diazab, cukup terseksa. Sehingga orang yang beriman kata, cukuplah kami, putuskan apa yang sepatutnya. Baik sama ada dia ahli syurga, hantar kepada syurga. Baik ahli neraka, hantar kepada neraka. Dah tak sanggup 50 ribu tahun duduk berdiri ni. Maka sebab itulah mereka mencari-cari orang yang boleh berdoa kepada Allah untuk memutuskan pengadilan. Cari Nabi Adam tak boleh. Cari Nabi Nuh tak boleh. Nabi Adam kata, aku pun ada dosa dengan Allah. Pasal aku makan buah larangan dalam syurga. Aku diturunkan ke dunia. Aku bersalah dengan Allah. Tanya Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku tak sabar dalam berdakwah. Aku mendoakan kaum aku ditimpa banjir yang besar. Akhir sekali, tak, rasa tak layak. Tanya Nabi Musa AS. Tanya Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata, aku tak layak. Aku pernah berdusta. Nabi Ibrahim dusta tiga kali, disebut tiga kali. Dusta yang pertama, bila nak keluar, orang nak keluar kota, dia kata aku sakit. Nak keluar daripada kota, dia kata aku sakit, dia tinggal orang lain pergi. Kemudian dia hancurkan berhala. Bila orang balik tengok berhala pecah, orang kata, siapa ni Ibrahim? Tanya-tanya yang besar, terkapuk dekat dia. Dua kali. Dan kali ketiga, waktu dia balik daripada Palestin, lalu ke Mesir, pergi ke Palestin, dan dia lalu, pemerintah Mesir tengok kepada isteri dia, dan dia tanya, siapa ni? Ni adalah saudara perempuan aku. Dengan tiga kali dustaan itu, walaupun dusta itu kerana Allah, tapi dia rasa tak layak untuk memberi syafaat. Tanya kepada Nabi Musa, tanya kepada Nabi Isa, tak mampu berlaku. Akhirnya minta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi kata ana laha, maka seterusnya apa yang disebut, annahu ya'ti, kemudian baginda akan menghadap Allah. Di mana menghadap Allah? Fayasjuda tahtal arshi. Maka baginda bersujud di kaki, di bawah arsy. Fayasjuda tahtal arsy. Dia sujud di bawah arsy. Sujud di bawah arsy Allah. Berapa lama? Wallahu ta'ala a'lam. Wa yahmadu rabbahu bimahamidi yu'limuhu iya. Dan dia memuji baginda, memuji-muji Allah dengan satu pujian yang Allah Ta'ala ilhamkan padanya pada ketika itu. Yang disebut tidak ada pujian yang lebih tinggi kepada Allah nak dibandingkan dengan pujian yang Nabi akan puji Allah sewaktu baginda menerima syafaat. Sehingga dia memuji dengan pujian yu'limuhu iyyah. Yang mana pujian itu Allah ilhamkan, Allah ajar kepada Nabi cara nak memuji Allah. Kita hari ini mungkin kita puji Allah dengan pujian kita sendiri. Tapi bila Nabi SAW memuji Allah, kalau kita tengok dalam doa-doa Nabi, cara pujian Nabi kepada Allah pun dah berbeza dah. Dah dengan kita, indahnya pujian Nabi. Kita tahu hari ini baca doa-doa yang warid, yang sabit daripada Nabi, indahnya pujian. Bentuk pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dalam sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa ana 'ala 'ahdika wa'dika mastata'. Doa, kemudian doa Nabi, Allahumma doa nahnu 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik, kami ini hamba-Mu, anak kepada hamba lelakimu, anak kepada hamba perempuan. Dahi kami duduk di pada kekuasaan kamu. Segala urusan kami berada pada kekuasaan. Cara pujian-pujian ini sangat-sangat indah pada bahasa, sangat-sangat dalam pada makna. Tetapi yang digambarkan pujian yang berlaku pada akhirat besok adalah pujian yang lebih dalam makna. Lebih indah bahasanya, yang mana pujian itu yahmadu rabbahu bimahamida yu'limuhu iyyah. Allah Ta'ala akan ilhamkan, ajar kepada Nabi cara mana mu nak minta aku pada masa itu. Maka Nabi bersujud di bawah arasy Allah, memuji Tuhannya dengan pujian yang akan diajar oleh Allah kepadanya, dan tidak terus meminta asy-syafa'ah. La yabda bisyafa'ati awalan. Dia tak minta dengan syafa'at, tidak terus minta syafa'at. Puji Allah Ta'ala, bersujud, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun sehinggalah dikatakan pada Nabi, irfa' ra'sak, angkatlah kepadamu. Waqul yusma', sebutlah kerana kamu akan didengar. Washfa' tushfa', dan wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Dan washfa' tushfa', dan mintalah asy-syafa'ah, kerana syafa'at kamu akan dilayani. Pada waktu itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya beri syafa'at. Thumma akhbara,